Gereja Katedral Jakarta menggelar Misa Natal kelima atau Misa Natal terakhir pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dalam khotbahnya di Misa terakhir, Romo Brata Kartana mengajak para jemaat untuk meneladani kesederhanaan Yesus. Dalam pesan Natalnya, Romo Brata Kartana juga meminta jemaat untuk selalu mensyukuri berkat yang diberikan Tuhan, serta selalu berbuat baik kepada sesama sebagai keluarga Allah. Misa berlangsung secara khidmat dan selesai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dihadiri lebih dari 100 orang. Sebelumnya di gereja yang sama juga telah dilangsungkan Misa Natal secara berturut-turut sebanyak 4 kali, dimulai pukul 6 pagi.